Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Ki Prantraka Buming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris, ketua umum Ganjaris Kris Chandra menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten Jawa Tengah. Dasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan. Kris pada Sabtu 25 November. Chris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Chris pun mengimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya, menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoaks yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Chris mengatakan, saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. "Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia."